Di mulutnya tidak tampak taring runcing itu. Drama apa yang mereka lakukan padaku? Lakon apa yang direncanakannya padaku? Cah bagus, opo kowe wis paham karo sing kudu tak wehno nang awakmu? Ucap Dewi padaku. Jelas aku gak roh, tapi aku kudu nagih janji. Kon sak pituturmu, kudu nuruti kabeh ucapku. Jawabku dengan menahan umpatan-umpatan kasar padanya. Dewi Ranu pun tersenyum dan menganggukkan kepalanya padaku. Apa sing mbok karepno cah bagus? Apa kowe kepengin sekti mandraguna? Kepengin sugih sak sugih? Apa ndang pilihan? Ucapnya lagi. Aku kepengin kon dadi babuku Dewi. Apa sing tak jaluk, kudu langsung kon turuti. Menawa aku njaluk nyawamu, kudu mbok kekno. Apa kon sanggup? Jawabku congak. Kulihat kegeraman dan amarah di matanya. Namun aku yakin ia akan mengabulkannya. Kalaupun tidak, semua yang ia janjikan akan merusak kesaktiannya. Dia pun berjanji akan jadi babu atau pembantuku dan menuruti semua kemauanku dengan syarat wolung suro atau delapan suro. Saiki balikno aku nang dhuwur alam kasunyatan. Uripno koncoku, tuntunan aku metu teko ala siki tanpa alangan, pintaku pada Dewi. Seketika itu juga aku sudah ada di pinggiran ranu. Aku berdiri sendiri tanpa ada satu orang pun, hanya ditemani Dewi Ranu dan juga Wati. Kampret, ndi koncoku sing mbok janjekno? Ndi Suno karo ndi Hendro koncoku iku? Umpatku tak sadar lagi ku keluarkan. Tersenyumlah Dewi Ranu. Kowe ngerti apa sing mbok lakoni wayah dalu? Iku ngono sejatine tingkah polahmu cah lanang, ucap Dewi Ranu padaku. Kuwi ngono gambaranmu karo kanca-kancamu. Sing mbok delok wektu aku medhot gulundase kancamu kuwi krana maksud duwe endas, tapi gak gelem gawe endase saya kang apik. Pikire rusak, cangkeme seneng misuh. Motone digawe ndeleng barang-barang sing ala. Kowe ngerti gambarane wong sing seneng singitan tapi saya kepengin menang lan dianggep wong agung. Kuwi kanca lanangmu sing sitok maneh kuwi. Duwe awak tapi ora guna. Ora iso dinggo lapo-lapo. Isone mung nyeret awak kanthi lemes. Kowe ngerti apa sing mbok sandang saiki cah bagus? Kowe kaya buta. Saya angkara murka mbok sandang ana ndas awak lan gegermu cah bagus. Lakumu kaya buta. Raja buta iku ya wujud aslimu nang alas wong kuwi. Bisa ku sadari semua ini adalah tentang aku dan juga tentang kami. Semua itu adalah ciri dari perwatakan diri kami masing-masing. Apakah ada sosok buta di tubuhku? Apakah Suno akan sembuh dari lumpuh layunya? Apakah si Hendro bisa hidup dengan tubuh lengkap? Padahal kepalanya sudah lepas. Hanya itu yang sangat amat aku inginkan sekarang. Dewi, aku njaluk. Menawa kowe butuh ke aku, ucapno jeneng kule Mbah Ratu Dewi Ranu Pani. Suara itu hilang beserta Dewi Ranu. Aku duduk di pinggiran ranu itu, sembari menunggu waktu senja. Yang aku inginkan hanyalah keselamatanku beserta teman-temanku. Sinar surya meninggi di angkasa, memasung bayang dari anak manusia. Tak dapat kurasa. Sampai malam, aku tak menemukan apapun di sana. Aku tetap duduk. Tatap mataku penuh dengan angan. Angan di mana semua tak sirna dan selalu indah. Andaikan aku tak melakukan perjalanan ini, mungkin aku dapat menikmati liburanku dengan tenang. Mungkin teman-temanku dapat bercengkrama dengan keluarga mereka sekarang. Aku menangis. Tangisanku bukan karena kesedihan, namun tangisanku karena kebodohan. Kebodohan seseorang yang belum mengerti tentang kehidupan. Aku meraba kantong jaketku
Apa iki? Batinku sambil mengeluarkan benda dari kantong. Betapa terkejutnya aku. Selama ini aku membawa sebuah belati. Belati dari tembaga dan juga besi aji yang berwarna kuning kecoklatan. Dari mana datangnya belati ini? Tanya aku dalam hati. Iku gaman teko kerajaanku cah bagus. Gawenen umpomo kue ono alangan. Lagi-lagi suara itu. Ada suara tapi tak ada orangnya. Seperti suara Mbah Buyut. Suara yang dingin menenangkan. Suara lembut dan juga bijaksana. Tapi untuk apa belati ini? Kenapa harus aku yang mendapatkan belati ini? Aku melihat di kejauhan ada beberapa sosok yang mulai mendekat. Siapakah mereka? Apakah mereka golongan demit yang akan mengoyakkan dan juga mencapik-capik dagingku? Atau mereka... Ah, sudahlah. Kutunggu saja di tempat dudukku ini. Belati model Mojopahit itu aku pegang di tangan kananku sambil menunggu beberapa sosok itu yang tetap mendekat padaku. Tak terasa waktu bergulir dengan sangat cepat. Kampret, seesok wis ate ditantang gelut. Gak kate mundur aku saiki. Perang tanding dideluk dhisik. Nyawaku apa nyawamu sing ilang? Umpatku dalam hati seraya menghilangkan rasa takut yang selalu menyelimuti. Lama-lama memang terasa kedatangan sosok itu, tapi aku tak gentar dan juga tak goyah. Bahkan aku tak pernah menggeser posisiku yang awalnya duduk kemudian berdiri. Biar awan mendung tak ada, sinar matahari panas membara, peluh membasahi kepala dan juga badanku, aku akan tetap siap. Andai ini waktuku untuk mempertaruhkan nyawaku. Sayup riuh burung tak lagi kudengar. Lolongan anjing belum saatnya berkumandang. Apa perasaanku saja? Seluruh perasaanku bercampur aduk di dalam nestapa. Tuhan, jiwaku meronta-ronta, haus akan darah. Darah para demit yang selalu mengganggu, menekan, bahkan membunuh salah satu temanku. Kowe ora usah bingung. Iku ngono kancamu. Tersentak hatiku. Apakah benar? Semakin dekat, kulihat dengan rasa haru. Temanku Sunu sedang berjalan dengan memapah Hindro yang masih tanpa kepala. Namun, kenapa Hindro bisa berjalan sampai sejauh ini? Tak masuk akal. Apakah selama ini kami ada di dalam dunia tak kasat mata? Apakah kami di alam yang penuh dengan demit? Dengan segala tanda tanyanya, aku bingung dengan berjuta tanya di hatiku. Ku kejar mereka, ku rangkul temanku itu. Tangis, hanya tangis yang aku berikan pada mereka berdua. Bahkan mengucap maaf saja tak dapat ku keluarkan dari tenggorokanku ini. Terus apa iki nasibe koncoku? Endi nasib koncoku? Tolong baleno nyawa koncoku Mbah Ratu. Pintaku padanya yang dengan anggun tetap tersenyum padaku. Awan yang tak tampak tiba-tiba datang mendekat. Riuh air ranu meluap-luap diterpa angin dahsyat yang kian membesar. Sambaran kilat guntur serasa menunjukkan keganasan. Aku gak iso dadi anakmu. Aku golongan manusia. Lah kon golongan demit. Nek kon gak gelem balekno koncoku, saiki tak tugel ndasmu. Tak cabut nyawamu. Tak ajur mumurno kraton lan rakyatmu. Ucapku congak dan juga tak terkontrol lagi. Ku keluarkan belati itu. Ku hunus belati itu. Ku angkat ke angkasa dan ku putar dengan aneh. Awan hitam itu mengikuti putaran tangan belatiku. Bahkan petir pun seakan menuruti keinginanku. Daging balung ora kulak ora tuku. Nyawa dibales nyawa. Endas dibales endas. Kene ngadepo nang ngarepku. Tak suwek jangkemu. Ucapku penuh dengan amarah. Ojo ngamuk dhisik.
aku weruh lan ngerti kabeh sing mbok rasakno ning atimu. Kabeh kuwi ana gentine. Apa sing pengin mbok gantekno cah Bagus? Ucap Ratu Dewi padaku dengan senyum khasnya. Aku bingung, bercampur aduk tak terkira. Apa yang harus aku tukarkan dengan segala apa yang sudah aku jalankan di petualangan dengan sejuta kepiluan dan juga kengerian ini? Aku iso ngekek ikon opo wae, tapi ojo sing gawe atiku loro keronto-ronto. Ratu, kon wis mate ini konjoku. Tulung, tulung balekno konjoku kabeh. Jangkep, gak ono sing kirang sak pituture. Ucapku kembali memelas pada penguasa ranu geni itu. Seneng rasane lek kowe ngomong ngono kuwi. Ucapmu iso ngademno kawah. Ucapmu iso ngesatno segoro. Ucapmu iso balik kanca lan sejatine awak lan rogomu kabeh. Ratu Dewi membalas apa yang aku minta. Demi siang yang memincingkan mata, demi pucuk alang-alang kering yang tertiup angin, ku bersimpuh entah karena apa Tuhan. Aku tak mampu dengan cobaan seperti ini. Aku menyerah dengan segala kemampuanku, tapi aku tetap dibuatnya tak berdaya Tuhan. Aku sadar, aku diciptakan dari tanah yang entah itu dari mana. Aku sadar, Engkau dapat membumi hanguskan tanah ini, menghancurkan tubuh ini. Bahkan, aku sadar, jiwa ini pun dapat Engkau ambil dengan berjuta cara. Namun, aku ingin mati dengan layak. Aku ingin mati dalam rengkuhan keluarga. Aku ingin mati sesuai dengan cara yang indah, cara nabiku berkata bahagia. Sempat kecewa, Hindro masih dalam keadaan seperti kemarin. Tubuhnya masih membiru tanpa kepala. Kepalanya juga masih terlepas. Seperti sudah mengetahui kegusaranku. Ratu Dewi mengambil kepala itu, diangkatnya kepala temanku, serta dirapalnya sebuah mantra yang entah mantra apa itu. Balik, balik, mancep sak kujure awak. Dadiyo menungso sing sak wetara metu tindak saka wadah ibu. Wujud, 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 marang Gusti. Ucap Ratu Dewi serasa merapal mantra dan meletakkan kepala itu di tubuh Hendro. Angin yang sedari tadi sudah bergemuruh. Kali ini entah apa, tiba-tiba langit menjadi sangat cerah. Sinar menembus permukaan ranu yang kian mengkilau. Kilauan kuning bagaikan emas. Diangkatnya tubuh itu dan dilemparnya ke dalam ranu. Dan keluarlah Hindro temanku dari dalam ranu itu. Dari air ranu kuning, dari air ranu kehidupan itu. Iki banyu panguripan, banyu urip, kang sejatine wong urip. Kowe, aku, lan sapa sing ana ning alam jagat kuwi, kabeh ana sing gawe, ana sing duwe, ana sing nadai. Wis cukup aku ngandani kowe lan kancamu. Saiki mlaku yang wayah Surya Citra Pangeran. Ucap Ratu Dewi. Ratu Dewi pun menghilang bersama dengan semua pengikutnya. Dan menghilang entah kemana. Hilang, musnah, tapi masih ada. Masih bisa memantau segalanya dari sana, dari ranu kuning dengan segala misterinya. Hindro melangkah keluar dari ranu, kemudian menghampiriku. Kupeluk sahabatku itu dengan rasa amat bersalah. Andaikan aku tak mengajak mereka melakukan hal gila ini, mereka tak akan seperti ini. Kondisi dengan segala memar dan luka di sekujur tubuh, kondisi dengan segala guncangan jiwa ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih Ratu Dewi, terima kasih teman-temanku yang menemaniku sampai saat ini. Pur, Purnomo, nopo iki kok awakku loro kabeh? Ucap Hindro padaku dengan tatapan yang lesu. Gak apa-apa isin, ayo podo mulai. Wis, gak usah dipermasalahno. Ucap Suno yang sudah bugar kakinya dan imbuhnya menengahi kami. Kulihat sekali lagi kompas tuturi handayaniku. Tetap di ranu ini pun masih belum kami temukan arah mata angin. Semua yang kami andalkan hanyalah kode alam untuk menemukan jalan menuju ranu Kumbolo.
kami menelusuri jalan setapak itu di hutan savana. Hanya ilalang kering dan juga batu tajam yang tampak di sisi kanan dan kiri kami. Bismillah, yen panjen wis nasibe awak dhewe selamat, yo mesti selamat. Ojo mikir sing macem-macem saiki rek. Ayo, wis budal munggah terus. Ucap Hendro yang sedari tadi diam lesu di samping kami. Aku sadar, Suno pun sadar bahwa apa yang baru saja terjadi pada Hendro, kami bayangkan semalaman penuh, kepalanya terputus dari badannya, dan sekarang ia hidup layaknya orang biasa. Apa sebenarnya yang Hendro rasakan sekarang? Kami tak mau, bahkan terlalu takut untuk bertanya. Kusibak rerumputan kering itu, kuinjak bunga edelweiss kering itu. Bahkan tak jarang, terenggiling dan luak hutan memutus jalan di hadapan kami. Kami mantapkan jiwa dan tubuh kami untuk mencapai tujuan itu. Tujuan semua orang yang akan memaknai tentang dunia di mana kebebasan itu akan selalu ada. Sosok Semeru Nan Agung telah terlihat di mata kami. Mata dari seorang yang kecil seperti kami. Sosok yang maha diraja yang disematkannya nama Mahameru. Tak jarang burung alap-alap Jawa terbang mengitari kami, mengitari orang yang berjalan beriringan ini. Bahkan burung Sri Gunting pun bernyanyi menyambut kedatangan kami. Sambutan dari dunia kami, dunia kasunyatan, dunia nyata bagi manusia seperti kami. Parang sudah hilang. Tak satu pun alat pembersih alang-alang di depan kami. Hanya satu, yaitu belati ini. Belati model Majapahit inilah yang aku pakai untuk membersihkan dan membuka jalan kami. Kami lalui siang itu dan malamku datang, di mana dimensi lain sangat kuat menyeret bahkan memeluk kami. Tak ada sedikit pun tanaman tinggi di jalur kami waktu itu. Ku cari batu atau seonggok batu yang cukup menjadi pelindung malam kami. Noh, tendone awak dhewe nang ndi? Kok gak ono ya? Barang-barangnya dewi keri nengen dia, tanya aku. Wis gak urus le, mending turu wae saiki, jawab Suno sembari memberikan jas hujan kelelawar miliknya padaku. Betapa dingin akan menusuk tulang kami bila tidur di atas ketinggian hanya memakai satu jas hujan untuk kami bertiga. Ah, biarkanlah, biarkan kami menikmati dinginnya udara malam ini. Biarkan dingin ini mencuci otak panas kami selama ini. Biarkan dingin dari Mahameru menenteramkan hati dan juga pikiran kami. Malam dengan taburan bintang seakan tepat ada di atas kami. Malam yang indah tanpa ada gangguan dan juga usikan serta gesekan dari dunia gaib. Malam ini malam yang menenteramkan bagi kami bertiga, dan kami dapat menikmati tidur kami dalam indahnya alam semesta ciptaan Tuhan Yang Maha Esa. Pagi pun membangunkan kami dengan sengaja. Pagi itu, aku dibangunkan oleh burung pipit yang hinggap di kepalaku. Sontak aku kaget. Apa sudah pagi? Terasa sangat singkat sekali tidurku malam ini. Benar, ini memang benar pagi. Pagi ke-8 di kaki Mahameru. Ayo tangi rek, ayo mulai mangkat meneh, munggah meneh. Wis cedek rasane iki, ayo ndang wis, ajakku pada kedua temanku. Walau kaki terasa copot dari tempatnya, perut kami terasa perih karena laparnya. Kami tetap dan terus melangkahkan kaki membelah padang sawana itu. Jarang sekali kami berhenti. Mungkin hanya rasa ingin buang hajatlah yang mengharuskan kami berhenti. Jalan mulai menanjak dan terus menanjak. Jalan naik sudah mulai kami rasakan. Apakah ini jurang? Ah, bukan. Kami tak merasakan menaiki jurang. Kami hanya berjalan kaki di jalan yang curam. Jalan menuju harapan, harap bertemu dengan peradaban manusia. Sampai kami mencapai Arcopodo, karena kami sampai pada dua patung Batara Siwa itu. Wis nyampe Arcopodo le. Yuk, opo iki awak dhewe? Njupuk jalur sing ndi? Tanya Suno padaku. Kembali ku keluarkan kompasku dan kompasku akhirnya berfungsi. Aku menangis bahagia. Begitupun Suno dan Hendro. Aku dapat melihat arah mata angin lagi.
aku bisa mendapatkan selatan dan juga utara kami. Ya Tuhanku, terima kasih atas segala bantuanmu pada hamba yang kurang, bahkan sering melupakanmu. Namun, engkau tak pernah melupakan kami. Bahkan di atas salah suwung pun, engkau selalu memberi kami jalan keselamatan. Dan saat itu kami putuskan menuju utara, menuju jalur Ranukumbolo. Perjalanan kami lakukan sekitar setengah hari, sampai kami berada di Ranukumbolo itu. Kami bahagia, bahagia karena bertemu dengan banyak manusia. Manusia dengan jaket, sepatu, dan juga topi hangatnya. Manusia dengan tas carrier serta tenda tidurnya. Kami meminta izin pada salah satu kelompok pendaki di sana, bukan untuk menumpang tidur, namun kami izin menumpang perapian mereka, walau hanya sebagai penghangat kami malam itu. Pagi pun mengusir embun yang menyalju. Salju tipis telah mencair di mantel jas kelelawar kami. "Wes isu iki, ayo ndang balik mulih le," ucap Suno, membangunkan aku dan Hindro. Suno pun mengajak kami cepat-cepat pulang dan turun dari Ranukumbolo. Walau hanya segelintir pendaki yang bangun, kami percepat langkah kami. Langkah pejuang hidup, langkah dari ketiga pemuda ini. Jalur cinta pun seakan sangat mudah kami lalui, tanpa beban dan tanpa pikiran ketakutan. Jalur di mana kami sudah biasa melewatinya. Jalur di mana kami sesekali menegur sapa pada beberapa pendaki yang berpapasan pada kami. "Apakah tak ada pendaki gaib di sana?" tanjakan cinta. Kami tak sempat memikirkan jalur itu. Yang kami pikirkan hanya satu dan tetap satu, yaitu sampai pos satu yang ada pada Ranupani di kala siang mendekati sore. Kami telah tiba di pos Ranupani. Kami tetap diperiksa layaknya pendaki lainnya. Bahkan penjaga pos pun terbingung atas apa yang mereka lihat. Betapa tak bingung. Di buku tamu nama kami tak ada. Di buku tamu identitas kami tak tercatat. Tapi kami ada. Kami baru dari atas. "Mas-masnya ini dari mana? Kok gak ada datanya? Terus tadi bawa apa aja ke atas?" tanya petugas muda itu padaku dengan rasa penasarannya. "Memang kemarin naik tanggal berapa? Terus anggotanya berapa?" tanyanya lagi. "Kulo saking kuto, Pak. Kalo wingi kulo kalian rencang kulo niki, munggah teng Kumbolo. Kulo ngekem tigang dinten, Pak," jawabku berbohong. Sebenarnya ada seorang petugas lainnya yang sudah menaruh curiga pada kami. Petugas seorang bapak tua yang pasti sudah senior dibanding yang lainnya. Namanya, lagi-lagi tak elok aku menyebut namanya. "Wis ngaku oleh kon kabeh iku apa bener mlebu teko pos kene iki? Apa kon gak teko tawon songo to?" tanya petugas senior itu pada kami. "Mboten, Pak. Kulo saking pos Ranupani," jawab Suno, menambahkan kebohonganku agar tak kena masalah. "Aku paham le karo apa sing mbok lakoni. Tapi apa bener kon kabeh iki teko pos Ranupani telung dino wingi?" tanya petugas senior itu lagi, sembari mendekatkan pandangannya padaku. Tetap dan tetap saja aku mengatakan bahwa kami semua dari pos Ranupani 3 hari kemarin pada petugas pos di sana. "Yowes lah, nek kui jawabanmu, aku terima le. Saiki kon kabeh gak oleh mulih dhisik. Kon kudu nginep nek pos iki. Kesok iso kon iso mulih bareng aku yo. Nang Senduro aku go wajib soale aku gak ono rewangi. Mendingan kon-kon ae kesok-esok," ucap petugas senior itu, seakan mengerti atas kebohonganku dan juga teman-temanku. Malam kesekian kali kami tidur di atas ketinggian rata-rata, di atas pegunungan kota kelahiran kami, di negeri di atas awan, bersama dengan bapak-bapak petugas di pos jaga di sana. Aku disuruhnya mandi dan mengganti semua baju beserta sepatuku. Aku diberi baju bekas teman-teman pendaki yang ketinggalan di sana. Aku dan temanku diberi makan dan minum. Namun, tetap kopi
adalah andalan semua orang gunung. Kopi panas ternikmat yang pernah aku rasakan. Bahkan rokok merek Suryono pun diberi kepada kami. Benar, malam itu kami tak ditanya macam-macam lagi. Kami hanya dijamu, dijamu, dan dijamu oleh bapak-bapak petugas senior itu. Sambil sesekali, beliau tersenyum lepas padaku, yang aku sendiri kurang paham dengan senyumannya itu. Pagi sudah memikat permukaan bumi. Para peladang sudah banyak yang melakukan aktivitasnya. Bangun woi, bangun. Ayo ndang mudun, mari iki. Iku kopine dombe dhisik ben anget. Sarapan nek senduro wae. Ucap petugas senior itu sembari menyodorkan rokok Suryono miliknya kepada kami bertiga. Setelah tepat pukul 7 pagi, sehabis apel pergantian shift, bapak petugas senior mengajakku beserta teman-temanku menaiki mobil Jeep hardtop miliknya. Mobil berwarna biru dongker itu melaju dengan sangat santainya. Kemudian, di atas mobil Jeepnya, bapak membuka pertanyaannya padaku. "Wes, ketemu apa ae nek ndhuwur kono le?" tanya beliau mengagetkanku. "Anu, Pak. Anu, kulo anu, Pak." Jawabku gagap, tak dapat mengeluarkan jurus bohongku lagi. Suno pun langsung menangis, dan Hindro tetap tak bersuara dan tetap lesu. "Wes, gak popo le. Aku ngerti kok, karo opo sing mbok kate ucapno. Pesenku, ojo maneh-maneh lewat jalur sing ilegal. Untung ae, kon kabeh iku selamat," ucap bapak itu lagi. "Mung tulung siji meneh. Koncomu sitok iku kaya kelangan sukmane le. Engko nek we teko omah, kudu cedak karo sing gawe urip. Yo iku Gusti Allah le. Mandar. Muga kon sak koncomu kabeh sehat. Waras gak kelangan opo-opo." Petuah dan saran dari bapak petugas itu. Sesampainya di Senduro, kami diajak ke warung pecel, Mbak. Lagi-lagi aku tak elok menyebutkan namanya. Makan-makan dan makan. Bahkan kami sampai menambah nasi kami. Kami memakan 2 porsi masing-masing. Dan semua itu dibayar oleh bapak petugas senior. Kami pun diantar sampai rumah kami. Mulai dari Suno, Hindro, dan terakhir aku. "Pesenku mung siji, ojo sampai kon cerita nang sopoe. Masalah ning duriku, bahno ben pancet lestari," pinta bapak petugas senior itu padaku. Kemudian pamit padaku tanpa bertamu dulu ke rumahku. Dan selesai. Sekian cerita yang bisa Bang Bet ceritakan ini. Maaf bila terlalu lama ya dalam Bang Bet membuat cerita ini. Karena ya sedang banyak kesibukan. Mari kita ambil seluruh pesan dan nilai dari cerita yang sangat panjang ini. Alam memang memiliki banyak rahasia yang sebenarnya tak pantas untuk dibongkar. Seharusnya tetap menjadi rahasia ilahi. Biarkan itu tetap menjadi misteri. Sekali lagi, mari kita jaga lisan kita, tingkah kita jika sedang berada di alam. Karena kita tak akan pernah tahu bahwa di dimensi lain juga memiliki kehidupannya sendiri. Sekian cerita dari Bang Bets. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.